lagi pada motor ni. Oh, ini ada lagi, guys. Oke, semen, guys. Ini loh, guys. Lah. Halo, guys. Salam persaudaraan, guys. Salam persaudaraan, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini saya akan membuat table nih, meja dari kayu jati, guys. Ini, guys. Saya dan kawan-kawan ini, guys. Ini project gede, ini project dari ini, guys. Ini kayu jati, guys. Ini kita membuat apa? Kita buat nih, guys, ya, penggosokan. Kurang lebih ini kita gosok sampai keluar dia punya serat nih, guys, ya, serat-serat kayunya kelihatan. Terus habis digosok kita buat furnace, guys. Ini sengaja saya datangkan tukang ahlinya, ahli ini dari Kediri, guys. Ngelawirik, guys. Sialek, guys. Ini tukang amatir, Mas Anji GI. Lambine luntur di syuting, guys. American Idol. Ini kurang-kurang kita membutuhkan waktu penggosokan ini 2 hari, guys. Karena ini spesial meja apa? Meja ini, guys. Orderan dari Datuk, guys. 2 hari kita buat kerja gosok aja, guys. Mungkin finishing nanti 5 hari lah bisa siap. Karena ini kayu jati semua, guys. Kemarin kita buat kakinya. Kakinya tuh kita buat dari besi, guys. Dari besi kita welding dan kita pasang skru di sana, guys, di bawah. Ini kayu ini saya dapat dari ini, guys. Hutan kemarin tuh kawan saya ada yang tebang kayu di hutan, dia nemu kayu yang segede ini, guys. Nah, terus saya suruh potong, saya belah, terus saya jadikan ini, guys, meja. Ini harganya kalau kita jual sekitar 20 ribu ringgit Malaysia. Ini karena di Malaysia mungkin ya 25 ribu, guys, ya. Nah, inilah, guys, ini meja. Ini kemarin tuh ada yang ini, guys, ada yang apa? Ada yang apa, lubang-lubang tuh mungkin ini pas ranting apa gimana ya. Terus kita ini, guys, kita buat tampal di sini nih. Tambal, ya, kita tambal juga, ada yang tambalan ini. Sobat-sobat yang penasaran gimana hasil meja ini dari kayu jati ini, guys, ya, nantikan terus, saksikan terus videonya, guys, ya. Ya, ini tukang kita memang spesial semua nih, guys, saya datangkan dari Indonesia. Mas Alek dan tukang amatirnya Mas Anggi. Ini semua anak buah saya, guys. Dan di dalam sana juga ada sih. Nah, itu mau ke sini kayaknya, mau ngevlog juga sama saya. Ya, bagian semen, guys. Bagian semen-semen ada juga. Yang tukang nyemen. Nanti saya perkenalkan. Dari Ponorogo. Oh, ini ada lagi, guys. Oke, semen, guys. Ini loh, guys. Lah, halo, guys. Salam persaudaraan, guys. Salam persaudaraan, guys. Jangan lupa salam persaudaraan kumpo, guys. Oke, guys, ya. Jangan kemana-mana, guys. Saksikan hasilnya nih, guys. Meja nih, guys. Mungkin sobat semua yang pengen order nih kayu ini, bos-bos, 25.000 ya harganya. Nah, inilah, guys, penampakannya, guys, ya. Nih.
25.000 guys. Meja ini guys. Oke oke. Oke guys. Untuk pertama kali kita buat pakai kertas ini guys ya, kertas pasir atau kalau di Indonesia amplas. Kita pakai yang 600 ya. Ya bos. Oh 60 guys, yang ukurannya 60, jadi kasar sedikit guys, kasar. Terus kita finishingnya ya, last kita pakai yang paling halus guys, biar nanti hasilnya kinclong ya. Ngomong-ngomong, ini pada belum sarapan sih, jadi gosoknya semangatnya ya agak kurang. Halo Mas Anggi. Lagi kenceng kasih luntur digaik guys, 5 ringgit. Ini guys, oke yuk guys ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus sampai jadi nanti guys. Yuk. Oke guys, ini sekarang kawan saya yang bagian semen lagi motong-motong guys. Ini guys orangnya guys. Lagi nyambut saya guys. Lagi nyambut saya guys, motong-motong guys. Oke guys ya, sampai di sini dulu. Nanti kalau sudah jadi finishing, saya buatkan video lagi. Ayo lah guys.